Sebuah warung penjual penganan tahu Sumedang di Jalan Raya Cimalaka, Kabupaten Sumedang terbakar, Selasa, 25 April 2023, ketika kebakaran terjadi, warung tahu di pinggir jalan utama dekat sebuah ban di Cimalaka itu tengah ramai. Api diduga berasal dari kompor di bagian penggorengan tahu. Tribunjabar.id menerima video yang menggambarkan situasi di lokasi kebakaran, warung itu punya pelang berwarna merah bertuliskan putih, Tahu Sumedang, sejumlah polisi turut serta membantu warga memadamkan. Api yang mulai menyebar di warung tersebut, api membesar disertai asap, warga berjibaku mengambili air menggunakan ember, alat-alat seadanya dipergunakan sambil menunggu kedatangan mobil pemadam kebakaran dari pusat kota Sumedang. Sayang, mobil tak datang, petugas damkar datang tanpa mobil pemadam, mereka justru terlibat dengan warga memadamkan api secara manual, mobil pemadamnya mogok. Tak nyala sudah 6 bulan, kata Yayat, belum ada keterangan lebih detail mengenai peristiwa kebakaran itu. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!